Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam Pramuka. Baiklah anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian semuanya baik-baik saja dan siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini tentang pendidikan karakter dengan tema tugas pokok gerakan Pramuka. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Anak-anak, marilah kita lanjutkan untuk materi kita hari ini dengan tema tugas pokok gerakan pramuka yang akan kita bahas bersama-sama. Apakah kalian sudah siap? Baiklah, kita lanjutkan. Tugas pokok gerakan pramuka menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda. Ini adalah hal yang dilakukan gerakan pramuka, mengapa diadakan mulai dari tingkat siaga, penggalang, dan juga penegak maupun pandega. Di mana setelah menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda, diharapkan mampu mendidikkan tunas bangsa yang tumbuh, berkembang, yang akan menjadi cikal bagi kehidupan bangsa selanjutnya, yang diharapkan akan menjadi generasi yang lebih baik dari generasi yang sebelumnya, di mana generasi tersebut akan mempunyai rasa tanggung jawab, mampu menerima dan mengisi kemerdekaan dengan segala potensi sumber daya manusia yang mereka miliki. Sehingga dengan seperti itu, mereka akan mampu melaksanakan pembangunan bangsa atau nation building dan juga pembangunan karakter atau character building. Dari dua hari ini, makanya kenapa diadakan pendidikan karakter, terutama kepramukaan di tingkat siaga, penggalang, penegak maupun pandega. Selanjutnya, fungsi gerakan pramuka. Gerakan pramuka bergerak dalam bidang pendidikan, bisa non-formal, di mana pendidikannya merupakan pendidikan di luar pendidikan sekolah dan pendidikan keluarga. Memanfaatkan waktu luang untuk mendalami materi pendidikan kepramukaan sesuai dengan usia setiap anggota pramuka. Mereka akan mendapatkan teori kepramukaan, aktualisasi belajar sambil melakukan, learning by doing, dengan wujud perkemahan atau permainan, di mana mereka juga akan dilatih mengenai pengetahuan keterampilan, meliputi memimpin, pengetahuan terapan sesuai dengan minat dan bakat, dan juga keterampilan yang mereka miliki. Pendidikan kepramukaan mendukung pendidikan di sekolah dan di rumah, karena adanya latihan, yang pertama kedisiplinan, ketekunan, keberanian dalam menyampaikan pemikiran atau pandangan, kemandirian dan keterampilan, kebajikan. Hasil dari latihan tersebut, sebagai bekal untuk meningkatkan kemampuan mengikuti pembelajaran di sekolah dan kegiatan dalam lingkungan keluarga. Kepramukaan meliputi hal sukarela, terbuka, non-politik, independen ataupun mandiri, dengan menggunakan metode pendidikan diri yang progresif atau meningkat yang berlandaskan sistem nilai. Bukan karena bajuku, ku jadi pramuka. Bukan karena simbolku, ku jadi pramuka. Bukan karena topiku, ku jadi pramuka. Tapi karena hatiku, ku jadi pramuka. Ini adalah moto bagi seorang pramuka. Di mana adanya rasa sukarela terbuka, tidak tepat adanya politik, kemudian dia mandiri, kemudian menggunakan sistem metode pendidikan yang progresif, yang meningkat sesuai dengan minat dan bakat mereka yang berdasarkan sistem nilai yang ada di sekolah masing-masing. Gerakan pramuka dan paradigmanya. Gerakan pramuka merupakan gerakan pendidikan di luar sekolah, di luar rumah, yang menarik dan menyenangkan. Di mana kegiatan ini membentuk watak kepribadian dan budi pekerti luhur, yang akan mencetak generasi
atau peserta didik yang mempunyai karakter yang kuat yang akan menjadi cikal bakal bangsa dan negara. Yang akan mempunyai juga citra di masyarakat, apa yang dia lihat, diketahui dan dirasakan, hanya berjalan-jalan, buang-buang uang, waktu dan tenaga. Di sini ada citra di masyarakat, kalau pramuka itu, apa yang mereka lihat, ketahui dan dirasakan, itu hanya bernyanyi, jalan-jalan, buang-buang waktu dan tenaga, bahkan tepuk-tepuk, dan juga yang lainnya. Mengapa? Karena masyarakat itu belum mengetahui apa yang digarap dan dikerjakan gerakan pramuka. Belum melihat hasil nyata gerakan pramuka, promosi kehumasan masih lemah dan biasanya bukan berita menarik. Sebagian orang tua dan masyarakat belum yakin manfaat gerakan pramuka, serta adanya dukungan yang lemah untuk kegiatan pramuka. Nah, di sini yang menjadikan citra pramuka tidak baik di masyarakat. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain menanamkan dan menumbuhkan budi pekerti, memupuk rasa cinta tanah air, persatuan dan kebangsaan, persahabatan dan kepemimpinan. Menambahkan rasa percaya diri, kreativitas, inovatif, disiplin, rasa tanggung jawab, dan jiwa kewirausahaan. Membina dan melatih daya pikir, kemandirian, keterampilan, dan panca indera. Kemudian cara pelaksanaan tujuan tersebut, yang pertama, proses pendidikan dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, dan di alam terbuka. Oleh karena itu, bagi pembina, itu harus disesuaikan dengan kondisi alam juga. Jangan sampai di akhir sekarang ini, banyak sekali pembina yang tidak menyesuaikan medan, kondisi, situasi yang ada di lingkungan, sehingga menimbulkan kerugian baik dari segi material maupun juga jiwa. Partisipasi dalam pertemuan dan perkemahan, praktik sosial masyarakat yang biasanya dilakukan oleh pramuka dengan adanya bantuan-bantuan sosial ataupun kegiatan-kegiatan langsung di masyarakat membantu masyarakat membangun atau melaksanakan sesuatu yang menarik seperti penyuluhan dan yang lainnya. Kemudian kemitraan atau kerjasama dengan pihak lain atau organisasi kepemudaan, instansi, dan swasta. Memasyarakatkan gerakan pramuka, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan kegiatan, mengadakan usaha lain. Nah, itu adalah hal-hal yang merupakan tujuan dari gerakan pramuka. Di mana keberhasilan kepramukaan yang terbesar dan terpenting adalah nilai-nilai kehidupan, akhlak, watak, disiplin yang dibekalkan kepada individu peserta didiknya. Bukan hanya adanya tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi, ataupun kegiatan-kegiatan yang kurang menarik, bahkan tidak adanya jiwa atau penyematan karakter kepada peserta didiknya untuk bisa mengabdi ke masyarakat. Untuk itu, mana kita renungkan sebuah kata ini, disiplin. Aku bangga jadi seorang pramuka, apalagi sebagai pembina. Ku berkarya dan menempa selalu untuk menjadi pramuka sejati. Disiplin adalah nafasku. Kesetiaan, kebanggaanku, kehormatan segala-galanya akan ku junjung selalu. Demikianlah materi tentang pendidikan karakter hari ini, tentang tujuan gerakan pramuka. Silakan kalian catat, anak-anak semuanya, untuk kelas 1, 10.1 sampai 10.4 dengan Ibu Arin Nurul, kemudian 10.5 sampai 10.7 dengan Ibu Emi Pitania, 10.8 sampai 12 dengan Bapak Khairul Islaman Arifin, dan juga 10.13 sampai 16 dengan Bapak Joko Karyanto. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan juga akan menjadi motivasi kita untuk melaksanakan kegiatan kepramukaan dan juga pengabdian kita kepada masyarakat dan juga menjadi generasi penerus yang baik. Jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan,
selalu beribadah, dan juga membantu orang tua, serta jangan lupa belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.